Timnas Malaysia lolos ke final Piala Merdeka 2024 setelah di semifinal mengalahkan tim kuat ASEAN lainnya Filipina 2-1. Di partai grand final yang akan berlangsung pada tanggal 8 September mendatang, Malaysia akan ditantang Lebanon yang di semifinal menundukkan Turkmenistan 1-0. Pengamat sepak bola kawasan Asia Tenggara Bung Towel angkat bicara mengenai lolosnya Malaysia ke final Piala Kemerdekaan tersebut. Menurut Bung Towel, ajang Piala Kemerdekaan merupakan turnamen bergengsi senior di Asia Tenggara setelah AFF, yang juga diikuti negara-negara kuat di luar Asia Tenggara. Towel menambahkan majunya Malaysia setelah bermain bagus dengan mengalahkan Filipina di semifinal sekaligus menyalip ranking FIFA Indonesia. Indonesia pernah 3 kali juara pada turnamen ini, ujar Towel mengakhiri perbincangan. Bagaimana menurut kalian?